belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dan campuran. Yang pertama, kita berpecahan biasa terlebih dahulu. Pecahan biasa, contohnya tujuh per 12 ditambah 5 per 6. 12 dan 6, KPK-nya adalah 12. Oke. 12 bagi 12, 1. 1 kali 7, 7. 12 bagi 6, 2. 2 kali 5, 10. 7 tambah 10 adalah 7. Mari kita sederhanakan. 7 campuran. Pada prinsipnya penjumlahan dan pengurangan itu sama, kita sederhanakan. Apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, kemudian yang penyebutnya ini harus kita cari KPK-nya. Jika pecahan campuran, dan 4 penyebutnya 20. Oke. 20 bagi 5 4. 4 kali 12 8 kurang 5, 3, 4 kurang 3, 1, 13 per